Dekat sana sikit. Syed, kau bawa aku ke mana ni? Tahukah anda, selain kediaman rasmi Presiden Singapura dan bangunan Istana Kampung Glam, di balik semak samun berdekatan Holland Road ini terdapat satu lagi istana yang masih berdiri teguh. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami menemui Encik Sarafian Saleh, seorang penggiat sejarah. 5 tahun lalu, beliau dan rakan-rakannya meneroka kawasan-kawasan terpencil di Singapura untuk menjejaki tapak-tapak bersejarah yang kurang diketahui ramai. They call it TREE, Temasek Rural Exploring Enthusiast. Okay. Jadi kita mulakan kumpulan tu, saya bersama kawan saya satu, nama dia Harry. Kita cubalah masuk hutan, masuk-masuk semak ni. Sebab kononnya dia pun tahu juga yang ada istana Johor. Okay. Dan lepas tu kita cuba masuk, kita nampak buat pertama kali istana Wutnyuk. Keunikan Wutnyuk kan, sebab rangka masa ada. Bukan rangka, dia punya bangunan masa ada. Bangunan masa ada, yeah. Tegak. Yeah. Lagipun Tupak itu salah satu istana yang terbesar. Okay, kalau ada satu istana, yeah, pun kerabat raja, nama dia Istana Taransel. Itu paling besar sekali. Malangnya, pada 1939, Istana Taransel musnah dijilat api. Menurut Encik Sarafian, ia kemudian dimusnahkan secara keseluruhannya. Dengan keadaan sibuk di Holland Road hari ini, mungkin agak sukar untuk membayangkan suasana sekitar Istana Wutnyuk pada waktu itu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya turut serta pengembaraan Syed Mahadi dan Encik Sarafian. So last Friday saya datang sini untuk masuk-masuk sini nak reki tempat ni. Ni kalau hari hujan ni licin. Satu tahun dahulu ni, tempat yang kita diri ni adalah sebatang jalan. Sebatang jalan yang datang daripada Botanic Gardens melalui istana pertama, Istana Taransel, dan menuju ke tempat sini lah. Tempat sini yang di sebelah kiri kita ni, Wutnyuk. Jadi jalannya sebenarnya dulu dari sini ke belakang, ke arah belakang. Ke arah Botanic Gardens. Jadi depan tak apa-apa. Depan tak apa-apa. Tapi daripada penggambaran lama tu, dia kata depan ni memang tanah lapang, rumput. Mereka boleh melihat ke arah tanah sebelah yang kita park kereta kita tadi. Jadi ini susah clear land. So, kita menghadap yang sekarang ni Dempsey Road lah. Betul, menghadap Dempsey Road. Lebih 10 minit kami membetis dan menawarkan diri menjadi santapan serangga. Namun, keringat yang dicurahkan akhirnya berbaloi apabila dapat melihat sendiri Istana Wutnyuk yang disebut-sebutkan Encik Sarafian. Boleh kamu lihat? Oh, yang itu ya. Yang ni, dia punya bayangan ni. Ya. Besar ya? Ya. Pertama kali saya datang sini, saya pun terperanjat. Ya. Rasa macam amat menakjubkan. Ya. Like you know, you feel dominated. Ya. Jadi dia punya aura ni ya, kuat. Istana ni dibina, saya tahu daripada fakta, ia dibina pada tahun 1932. Ia siap pada 1935. Keistimewaan Istana Wutnyuk semakin terselah apabila ditatapi dengan lebih teliti. Kalau kita lihat bangunan ni, apa bangunan ni ada keunikan Maharaja Sultan Abu Bakar, iaitu di railing. Di railing ni dia mengadaptasikan kerawang-kerawang gambir dan lada putih, pepper. Because dua komoditi ini adalah komoditi yang mereka dagangkan hingga mereka menjadi seorang ikon yang terkaya di dunia pada era mereka. Jadi kalau kita lihat ni, pattern ini tunjuk kita yang bahawa tanah Sultan Johor ini membesar daripada Botanic Garden tu sampai ke Farrer Road. Farrer Road ni besar. 40 tahun dulu pemerintah beli tanah nak buat kondominium, nak besarkan Botanic Garden. Jadi tanah ni dah macam dah kecil sikit lah. Kecil-kecil pun harga tanah sekarang ni berjumlah
4.5 bilion. Encik Sarafian menerangkan pada suatu ketika dahulu, Istana Woodnewk berfungsi sebagai balai menyambut tetamu. Namun, kemewahannya sedikit sebanyak luntur di mamah peredaran masa yang tercemar dengan vandalisme. Dengan keadaannya yang kini usang dan tidak dipulihara, mungkin ada yang tertanya mengapa ia tidak dirubuhkan saja. Pertama kali, because ini masih tanah Johor. Tanah Johor daripada tahun 80-an sampai sekarang. Okay. Kedua ni adalah satu pandangan daripada seorang sahabat, seorang tambak. Okay. Beliau juga adalah seorang yang meneliti sejarah-sejarah lama, bangunan-bangunan lama di Nusantara. Beliau mengatakan bahawa ini adalah roh atau semangat istana Johor yang ada sekarang. Jadi semangatnya di Singapura, istananya di Johor.